dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah bertanya kepada Rasulullah Muhammad salawat sallallahu alaihi wa alihi washabihi wasallam, an awwali masjidin wudi'a fil ardh, masjid pertama yang diletakkan di muka bumi. Dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-masjidul haram. Thumma ayya Rasulullah, terus masjid mana lagi ya Rasulullah? Al-masjidul aqsa. Insyaallah al-masjidul aqsa kembali kepada kaum muslimin. Dihancurkan Yahudi dan para sekutunya insyaallah. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma ansur al-Islam wal-Muslimin. Allahumma ansur al-Mujahidin fi kulli makanin biqudratika ya akdar al-qadirin. Allahu Akbar walillahil hamd. Tapi alhamdulillah al-Masjidul Aqsa masih berkumandang azan dan masih ada salat lima waktu di dalam. Kita sudah tiga kali ke sana, alhamdulillah. InsyaAllah bapak-bapak semua, ibu-ibu bisa datang ke sana. Syekh Yusuf, Ketua Imam Masjidil Aqsa. Titip salam sama orang Indonesia. Ngomong sama saya. Sampaikan salam kita kepada muslimin di Indonesia. Bagi yang punya kesempatan dan cara untuk masuk ke Al-Masjidil Aqsa, maka datanglah, ziarahlah. Kita ingin 200 juta umat Islam Indonesia mengisi Al-Masjidil Aqsa, katanya gitu. Karena Al-Aqsa bukan hanya milik orang Palestina, tapi milik seluruh umat Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waktu itu saya juga ketemu ada orang Palestina lagi waktu saya naik Gua Hira, Jabal Nur. Bapak-bapak kalau umroh naik ke Gua Hira enggak? Hah? Ini banyak yang umroh bolak-balik, tapi saya tanya enggak pernah naik ke Gua Hira, gimana itu? Itu napak tilas, memang itu enggak masuk rukun umrah, tapi itu kan napak tilas perjuangan. Itu udah jauh-jauh ke sana, itu enggak naik ke atas, nanti enggak tahu perjuangan. Ketemu orang Palestina tengah jalan, maknanya dia bilang beginilah, nanti suatu saat kalian akan masuk dengan aman ke Al-Masjidul Aqsa, dan jangan lupa apabila kalian masuk, kalian lewatin kuburan-kuburan kami, berilah salam untuk kami, karena kami yang siap memperjuangkan Masjidil Aqsa. Allahu Akbar. Luar biasa. Kita sekarang perjuanginnya pakai apa? Minimal sholat subuh jamaah di masjid. Kalau udah subuh jamaah di masjidnya, kayak sholat Jumat, menang umat Islam. Berarti orang yang gak mau subuh jamaah di masjid, gak peduli juga sama Al-Aqsa berarti. Itu ada buku judulnya Misteri Sholat Subuh. Itu tokoh Yahudi bilang, dikutip di dalam buku itu, tokoh Yahudi menyatakan selama sholat subuhnya sepi, aman dia. Tapi kalau subuhnya umat Islam sudah penuh, sedunia ini penuh sholat subuhnya, mereka bilang kita kalah nih. Kekuatan kita itu ada pada ibadah lagi itu ujung-ujungnya. Nah, yang peduli sama Aqsa, yang pengen Palestina merdeka, subuh ke masjid. Antum subuh di mana? Masjid. Allahu Akbar. Begitu. Bangun tidurnya begitu. Takbir. Allahu Akbar bangun tidur. Jadi segar langsung. Ya, ibu-ibu mulai besok bangun takbir bangun ya. Allahu Akbar. Nanti kan suami, kenapa? Takbir. Semangat kita. Baru segar. Itu salah satu musir syaitan. Takbir. Antum tahu enggak bahayanya orang yang suka kelewatan subuh itu? Balas syaitan fi udhunih. Berarti dia dikencingin sama syaitan telinganya. Makanya coba deh, kalau siapa yang bisa nyium telinganya, cium deh. Kalau yang subuhnya lewat, bau deh. Dikencingin sama syaitan, hadis. Na'udzubillah, amin. Ente mau, ente terima dikencingin syaitan. Ente dikencingin orang yang enggak terima kan? Penghinaan. Ada orang kencingin muka ente gitu, itu penghinaan enggak? Sekarang syaitan yang kencingin ente, terima ya? Mana ada
kencingin anak. Anak bangun. Begitu dong. Berarti yang enggak bangun lewat apa? Sampai lewat suruh enggak bangun juga berarti sudah di balas syaitan fi udhuni. Coba bisa enggak tuh hidung ente cium ini? Kalau bisa kita akan cium. Saya yang di sini nih, jadi kan enggak ketahuan ya. Enggak bisa dicium ya, susah nyiumnya. Kalau tangan sini. Mencing dia di sini. Shadaqan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jangan mau dihina sama syaitan. Qum. Insyaallah mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang memperjuangkan agama Allah. Amin ya rabbal alamin.